Terima kasihlah. Saya juga nak tegangkan kepada Yang Amat Berhormat tentang basic itu betul. Kita bersetuju. Memang dia punya base tu rendah. Kita bersetuju. Tapi oleh kerana inisiatif, cara kita untuk menentukan supaya kita dapat melonjakkan ekonomi itu yang sepatutnya kita banggakan, ia sebenarnya adalah sesuatu yang sama-sama telah pun kita pastikan supaya ia mencapai satu angka yang baik. Kalaulah dia base-nya rendah, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk menentukan supaya dapat dilonjakkan ekonominya, maka sudah tentu dia tidak akan mencapai 8.7. Sebab itu saya kata, oleh kerana inisiatif yang baik itulah yang menyebabkan dia dapat pertumbuhan yang baik. Terima kasih. Sebab itu saya sebut, saya tidak nafikan 87%. Yang saya bangkitkan ini, ya, dengar-dengar, dalam tu bila cek teks, jangan-jangan kelengkabut. Cek teks, saya sebut 87%, tapi saya petikai, bila disebut ini kejayaan paling besar daripada negara-negara lain, tak betul. Ini yang saya kata basic economics, iaitu 87% dari atau ketimbang negatif 55%. Tapi tak apalah, kalau dia nak menang juga menanglah, tak ada masalah. Fakta, ini fakta ekonomi, tak boleh dipertikaikan. Yang Amat Berhormat, kempen di bawah saya, boleh. Saya bukan nak menang atau tapi kalah. Tak apa, tak apa, dah. Saya bukan nak menang atau biar kalah. Saya sambung. Biasa tapi sambung. Ceritanya, saya hanya terangkan ini mengulangi pegawai, apa yang disebut oleh Titik Wangsa. Saya tak ada laluan, sudah. Saya, tajuk lain, kita tukar betul, tajuk lain. Tajuk bukan, lain. Sebab itu saya boleh juga saya juga boleh tentukan. Fakta 87% tidak betul kalau disebut terbaik di rantau. Itu saja saya nak sebut. Saya nak maklumkan bahawa pertumbuhan itu ambil, mencapai Titik Wangsa dah bagi kuliah cukup lengkap. Saya okay, pakai yang itu cukup. Bukan saya tak mau dengar kuliah itu. Yang saya nak terangkan kepada Yang Amat Berhormat adalah bahawa kita juga kena menerima hakikatnya bahawa ketika itu dengan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaanlah yang menyebabkan ada pertumbuhan itu. Ya, ya, saya dah kata. Sebab itu harus kita sama-sama merasakan. Terima kasih. Okey, saya ingat sila Pram. Ya, terima kasih. Saya pun dah kata terima kasih. Termasuklah penggunaan dana KWSP rakyat yang banyak. Tak apa, tapi berjaya dalam bidang itu. Tentu, terima kasih. Baik.